Nurholis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020, menjalani sidang perdana di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tanjung Jabung Timur mendakwa Ketua KPU tersebut dengan pasal tindak pidana korupsi. Sidang kasus korupsi dana hibah APBD Pilkada 2020 dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nurholis pada Senin 20 Desember 2021, dakwaan terhadap terdakwa yang sempat buron tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Tim Rahmat Surya Lubis. Nurholis yang hadir di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jambi tersebut duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan kemeja motif garis-garis. Jaksa mendakwa Nurholis melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa lain, yakni Sumardi Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara dan Mardiana Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. Dalam dakwaan primer, jaksa mendakwa Nurholis dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sedangkan dakwaan subsider dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Rahmat Surya Lubis, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kajari Tanjab Tim menjelaskan bahwa saat melakukan penggeledahan di kantor KPU Tanjab Timur, ditemukan kwitansi kosong belanja alat tulis yang sudah distempel oleh toko dan KPU. Terdapat juga 54 stempel serta uang tunai Rp250 juta rupiah, serta membuat laporan perjalanan yang tumpang tindih. Ditemukan pada saat kami menggeledah tanggal 29 September, itu kwitansi ada, tapi yang paling sangat menarik itu ada duit 230 juta rupiah dalam berangkas. Terus ada dalam piling kabinet, dalam ruangan itu ada stempel 54, stempel-stempel kelurahan lah berada, kecamatan. Kalau uang itu apa indikasi dari markup tadi? Nah, bukan markup ya, itu uang 230 juta rupiah ditemukan di dalam berangkas. Yang ada aturannya dalam berangkas itu tidak boleh 50 juta sehari. Kalaupun lebih dari 50 juta, seorang bendahara itu harus ada buat berita acara. Nah, uang 50 juta ini pengakuan mereka uang jual beli tanah antara bendahara sama orang lain. Namun, kita selidiki tidak ada kwitansi, sertifikat masih sama pemilik. Nah, itu silakan dinilai apakah ada jual beli seharga 230 juta tanpa kwitansi, tanpa sertifikat masih dipegang sama pemilik. Sebelumnya terdakwa Nurholis bersama 3 terdakwa lainnya diduga terlibat korupsi senilai Rp890 juta rupiah dari dana hibah APBD 2020 untuk Pilkada sebesar 19 miliar rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan.